Oke, siap. Oke, siap. Yo, balik lagi di channel Kumit Project. Kucil dan Cimit. Sepasang kekasih yang tidak pernah akur, tapi saling meng... saling menyayangi, mencintai. Kacau. Ya Allah. Buat adek-adek jangan dicontoh ya, mbak-mbak ini emang agak aneh, agak lain. Ya, video kali ini kita bakal challenge. Challenge-nya apa? Ini dia. What's in my mouth challenge. Yang artinya apa yang ada di dalam mulut kita. Jangan dicontoh ya. Emang laki-laki ini aneh. Oke. Jadi intinya gitu, kita akan nebak apa sih yang ada di mulut kita. Karena gue udah nyiapin barang-barang yang gue bawa buat gue masukin ke mulut Cimit, dan Cimit pun udah bawa barang-barang yang bakal dimasukin ke mulut gue gitu. Dan kamu gak tahu barangnya itu apa, dan gue juga gak tahu barang dia apa. Ya, yang jelas kalau gue masukin bibir ke bibir Cimit, dia tahu itu. Oke, langsung aja. Kan yang ada gue... taunya bibir mantan di mana? Ya Allah, bawa mantan mulu, sumpah. Buat mantan Cimit tuh, dia mau ajak ketemuan kangen kayaknya nih. Gak apa-apa, ikhlas gue mah. Ajak aja. Yang moneng lu. Mantan gue juga banyak, tenang. Oke. Yang moneng lu. Begini rules-nya. Ya, begitulah rulusnya. Sekarang kita langsung mulai aja. Yang pertama memulai. Kita sweet dulu lah. Sweet dulu. Yang menang bakal yang nebak duluan ya. Benar. Yang menang yang nebak duluan. Ya udah. Selek kamu menang. Aku kalahin aja berarti. Terus gimana? Ribetnya sama orang ini tadi katanya iya. Enggak. Yang menang itu yang nyuapin. Oke, yang menang yang nyuapin, guys. Oke. Yang kalah yang harus nebak. Yang menang yang nyuapin. Iya. Deal. Tos. Oke. Hong Pim Pa'ala Si Cina Gambreng. Hong Pim Pa'ala Yum Gambreng. Gua menang. Gua emang menang ya kalau kertas sama batu. Menang siapa? Menang batu. Oke, enggak apa-apa. Atur aja atur. Ya udah menang kamu deh. Oke, aduh sakit banget anjing. Terus yuk, mana ininya? Aku ditutup dulu ya. Ya. Punishment-nya apa? Punishment-nya tempeleng 5 kali. Bodoh kau, kau punya otak tuh bodoh sekali. Ini kita tutup dulu mata Cimit, kita akan masukin sesuatu ke mulut dia. Dia akan menebak apa itu. Kalau salah, ya udah, bego emang. Kita challenge ini adalah sekaligus selain menghibur sekaligus tes kecerdasan nih. Pakai nih, mau dipakai apa? Enggak kan? Oke, nggak boleh ngintip. Double, pakaiin lah. Gila nggak ada peka ya banget, nggak ada romantisnya. Ini games tidak ada cinta dong. Baper lu, apa-apa dibawa ini. Ih, ya bukan masalah baper anjir. Dah. Ya jangan di mulut, nanti apa yang mau dimasukin? Soalnya yang berisik mulutnya. Oke, yang pertama, tolong Cimit tebak dengan benar apa ini. Tidak boleh, ini tuh bisa ngintip nih, gue curiga nih dari bawah. Enggak, so kamu tebak angka dulu kalau nggak percaya. Hah? Tebak angka coba. Ini berapa? 5. Tuh kan, tahu. Nggak tahu. Kok bisa benar? Ya nggak tahu, nebak aja berarti okay. Feeling aku kuat. Okay. Tuh, 2, 3. Nah. Apa ini coba lagi? Wah, ini lapar kayaknya nih orang ini. Ini lapar nih kayaknya nih. Pakai nasi enggak? Coba. Kan benar lapar. Bikinin aja nih sepiring deh kayaknya. Hitung. Eh, hitung. Oh iya, 1, 2, 3, 4, 5. Kelapa ini santan. Jawabannya? Betul. Benar enggak? Benar. Karena ada guri-guri kelapanya. Lanjut.
Oke, next. Lanjut. Oke. Berikutnya. Aduh. Oke. Deg-degan gua. Gampang nih kayaknya nih. Hah? Cuma ya udahlah kita coba ya. Oke, siap? Siap. 1 2 3. Anjir. Sarden. Kan gampang. Dihitung udah ya, udah dihitung ya. Oke. Duh. Yang ketiga. Ini udah rasanya campur aduk nih. Oke, yang ketiga. Ikan lagi anjir. Siap. Gua udah tahu enggak suka ikan digigit. Ngoceh aja nih nih nih. 1 2 3 4 5 6. Lagi. Terus hitung terus. 2 5 6 7. Apa? Coklat. Bilang. Salah. Coklat dulu. Apa ya? Salah, udah habis. Apa anjir, jangan salah-salah dulu. Kira salah ya. Dicepet-cepetin banget. Itu yang penting itu ada rasa coklatnya. Gimana, Pira? Coklat apa, Kak? Hah? Coklat apa? Itu kayak saus coklat yang buat roti. Salah. Apa? Udah, enggak boleh dijawab. Oke, nggak usah dijawab, udah biarin aja. Nanti kalau kita jawab, ih sama aja katanya. Enggak lah kak, harus tahu. Sakit anjir. Ya harus tahu lah. Gimana sih masa pemain yang kalau boleh dikasih tahu jawabannya apa? Nggak ngerti gue. Ya, dah. Ini yang keberapa nih? Ini yang keempat. Oke. Ini sekarang satu lagi ya? Ya. Salah satu nggak apa-apa lah. Satu, dua, tiga. Jahe bubuk, jahe serbuk. Iya nggak sih? Betul. Bunyi yang sering banget anjir. Penting. Next. Yeay, udah dong. Satu lagi. Hah? Satu lagi. Selanjutnya. Salah satu ya gue. Oke, siap. Oke, siap. Apa? Enggak ada. Satu, dua. Masako. Ah. Salah. Mana ada? Royko. Sama aja. Dari brand aja sama. Dari brand itu kan kompetitor, jenisnya sama. Iya, mungkin dia bikin brandnya sama itu rasa aja sama. Royko. Buat Royko emang mau disamain sama Masako? Ih, mau kan? Ih, bisa banget ini manipulatif lo. Enggak, tetap benar si Mit ya. Gimana guys, benar kan? Jadi salah satu. Udah, gua benar semua ini. Udah boleh. Udah deh, boleh buka. Boleh. Yeay, salah satu. Sekarang giliran kamu nih. Ih, nyontek nggak boleh tahu apa yang orang mau belum dikeluarin. Tadi udah ngeliat dia ke arah Safira, harusnya nggak boleh tuh. Safira harusnya nggak boleh bawa brandnya, jadi udah di pakaiin ini mangkok atau gelas. Tadi ngelirik banget gitu, itu apa tuh anjir? Gue duduk di sini, gue ngeliat kesono itu hal yang wajar. Gak hal yang wajar, di sana ada produknya itu gak wajar, namanya itu kamu mencontek. Oke, gantian sekarang gue. Nih, pakai benar. Udah benar ini. Mana? Itu bukan what's in my mouth. Tuh. Nah. Tuh, dia nyih. Di mana? Di cuy. Eh, enggak kelihatan coba. Kasih angka. Ini. 6. Nah, mana 6 ini? Ya salah kan, makanya enggak kelihatan. Ya, lu dasar. Kesel lo nggak tahu, yang benar. Kesel banget gue. Ini barang yang pertama ya, produk yang pertama. A malah diem coba, mingkem coba. A. Satu, dua, tiga, empat. Tepung. Lima. Tepung apa? Terigu. Enam. Tujuh, salah. Bapak. Salah ya. Tepung terigu. Udah juri langsung aja teriak, jangan nanya, nunggu dia nanya dulu ya. Kan bukannya tepung beras. Tepung beras tapi kan sama-sama tepung enggak apa-apa
Nggak bisa. Iya. Oh. Iya, kan tepung-tepung terigu kan ada jenisnya, tepung tapioka. Ini susah main sama dia ini. Di. Lu Royco mas aku lu bilang sama lu ke warung lo. Disuruh mak lu beli Royco nih ya, lu beli mas aku di tempeleng lu. Bodoh. Sama sayang kalau itu mah, kalau ini kan beda. Apa ya tuh jelasin nih, bedanya di mana? Dengerin, itu penyedap rasa. Fungsinya emang buat penyedap rasa. Kalau tepung beras, tepung tapioka, tepung apa lagi? Ah, tepung terigu itu beda jenisnya. Manfaatnya juga beda. Ih, tepung ketan, beda-beda. Atur aja dunia semua. Ya. Ah. Salah satu ya. Satu, dua, tiga, saus. Empat, saus apa? Tuh kan? Enggak, sausnya saus apa? Bukan mereknya, ini tuh gak ngomongin merek. Saus Royco! Mas aku sama aja! Udah! Saus apa? Saus, ya saus! Saus apa? Saus! Kan ya. ada jenisnya, ih kok ngamuk ya aneh. Lagi? Gua enggak nanya tadi Royco apa ya? Royco sapi atau Royco ayam ya. Itu banyak. Kayak mayonnaise, kayak iya, ini saus gitu. Saus sambal. Udah, benar. Oke, okay, alright. Udah, nah. Kan ada saus tomat, ada saus cabe maksudnya. Harusnya gua tanya tadi ya, Royco apa? Royco sapi, Royco ayam kan ada ya? Yang ketiga ya. Mana nih? Berat. Dah. Ya. Yuk. A. Satu, dua. Sahang. Tiga. Sahang. Empat. Lima. Merica. Benar. Yo, udah bilang sahang. Apa merica? Salah. Oh. Ketumbar. Iya mau bilang ketumbar tadi. Salah. Kenapa lagi jawab? Salah jurinya dong. Salah jurinya ngapain kasih tahu? Enggak. Gua udah mau jawab tadi. Gimana adanya manipulatif banget sumpah jadi orang. Salah semua udah balik aja gua. Bener emang. Udah belum? Dah nih. Ayo and action. Satu. Dua. Apa? Tiga. Empat. Tepe apa ini? Kecap asin. Salah. Salah. Oh. Ayo terusin. 8. 9. 10. Jawabannya saus tiram. Aduh. Ladaku. Eh. Wes, tidak usah dimasukin ke mulut. Gua tebak gua bisa terawang nih. Dah. Eh. Coba mana taruh barangnya di tangan gue bisa terawang ini apa? Jangan sayang, udah taruh di mulut. Dua. Nah itu. Tiga. Marica, anjing, udah smart. Sahang. Hah? Lima. Marica. Benar. Ya, udah, oke. Ya. Jadi salah tiga. Benar dua. Wuh! Gila, udah smart yang terakhir. Oke guys, karena challenge kali ini what's in my mouth-nya itu abang kalah 3-2 dan gue 4-1, jadi abang berhak meminum bahan-bahan yang udah gue sediakan di gelas ini. Dia ngomong kan berhak. Hak itu aduh panjang ya sama kita, dia itu. Kalau kita enggak lakuin tuh enggak apa-apa. Pasti enggak ada hubungannya. Berhak meminum. Nih, wajib. Minum. Wajib. Nah. Ya udah, sama aja. Ih, serba salah ya sama dia, ribet. Mau ngomong apa juga kayaknya harus diiniin, sesuaiin gitu loh sama. Ini apa nih? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa? Apa aja yang tadi kamu mut-mut lah tuh? Oh, semua disatuin. Iya. Cepetan. Itu kan punishment-nya. Padahal gua enggak salah tadi, guys. Coba ya. Ih. Walaupun benar tetap salah. Ih. Habis ini. Iya. Kamu duluan lah. Enggak lah, kan kamu yang kalah. Bahaya enggak ini buat lambung? Enggak. Obat. Cepetan. Dicicipin aja dicicipin. Jangan, langsung aja. Aduh. Langsung. Kamu dulu tuh. Enggak, Di. Contohin. Di. Aduh.
aneh. Gue yang kalah, gue yang suruh contohin. Bulit banget. Aduh, baunya aja udah... Cetan. Anto aja boleh diwakil. Enggak bisa. Berani bertindak, berani beresiko loh. Harusnya gue yang menang tadi. Menang lagi apa? Aneh. Cetan. Tisu. Gimana rasanya? Iya. Gimana rasanya? Tolong di zoom. Apa? Mam. Ya udah nih. Mau dibuang lagi. Ya, gimana rasanya? Aduh, anjir banget anjir. Gimana rasanya? Coba ya baunya tuh. Ih, gak mau ah. Ngomong. Ya. Nah, sekarang kamu minum ini. Nih, buruan minum. Enggak. Enggak, enak aja. Punishmentnya karena kamu gak pernah mau salah. Buruan minum. Enak aja. Iya. Oke guys, kali ini abang kalah lagi. Dari games yang sebelumnya kalah, sekarang kalah lagi. Ah, cupu. Ya, gitu aja untuk games kali ini atau challenge kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di next videonya. Kalau ada challenge dan games yang seru-seru lagi, kalian bisa komen di bawah ini ya. Akhirnya gue menang.